Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Semoga kabar sehat walafiat keluarga kita semua dan semoga masih tetap dilancarkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita masih melintas di Jalan Raya Sumberayu, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia lor. Dan sesaat lagi kita akan melintas di area kawasan Kecamatan Tegal Delimo lor. Untuk letak geografis Kecamatan Tegal Delimo bisa kita lihat di aplikasi Google Maps HP kita semua lur. Kecamatan Tegal Delimo kurang lebih berada di 25 km di sebelah selatan dari perumahan Hera Estate Wonosobo Srono Banyuwangi Jawa Timur Indonesia lur. Kecamatan Tegal Delimo berada dalam kawasan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Indonesia lur. Saat ini kita masih melintas di jembatan perbatasan antara Kecamatan Muncar dengan Kecamatan Tegal Delimo, dan di sebelah kiri kita itu adalah Tugu Selamat Datang di Desa Kedung Kebang, Kecamatan Tegal Delimo, kode pos 68484, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia lur. Saat ini kita sudah melintas di Jalan Raya Sumberayu yang melintas di sepanjang Desa Kedung Kebang, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia lur. Yuk kita lanjutkan perjalanan melintasi kawasan daerah desa-desa di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia ini lho. Yakinlah hari esok akan lebih baik dari hari-hari kemarin, dan yakinlah pula hari esok terbitlah terang agar tumbuh jiwa optimis di dalam diri kita untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang lur. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita lanjutkan perjalanan melintasi kawasan desa-desa yang ada di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia ini lur.
masih berada di Jalan Raya Tegal Delimo, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, kode pos 684-84 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia Nur. Nampak di depan kita ini adalah Tugu Selamat Jalan dari Desa Tegal Delimo, dan ini juga merupakan batas antara Kecamatan Tegal Delimo dengan Kecamatan Purwoharjo Lur. Dan saat ini kita sudah mulai masuk di kawasan pemerintahan Kecamatan Purwoharjo, tepatnya kita berada dan melintas di kawasan Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, kode pos 684-83 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Lur. Yuk kita lanjutkan perjalanan melintasi kawasan daerah Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, kode pos 684-83 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia ini lho. Kabupaten Banyuwangi ini lho. Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten Sunrise of Java. Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki masyarakat yang mempunyai nilai toleransi yang tinggi antar umat beragama dan antar sesama umat beragama lho. Masyarakat Banyuwangi menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan dengan tepos liro yang tinggi. Mantap. Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sunrise of Java ini lho. Yuk kita lanjutkan perjalanan melintasi kawasan daerah Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, kode pos 684-83 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia ini lho.